Tradisi bagi-bagi uang lebaran begitu melekat dengan perayaan Idul Fitri. Sejumlah selebritis juga ikut bagi-bagi THR kepada keluarga hingga karyawan, termasuk keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah. Meski berbeda keyakinan, Sarwendah ikut bersuka cita membagikan uang THR. Kedua putri kecil Sarwendah, Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu, kompak membagikan segepok uang untuk karyawan yang ada di sana. Mendapat segepok uang Rp2.000, wajah karyawan tampak semeringah. Mereka berdiri berbaris demi mendapatkan segepok uang dari Talia Putri Onsu. Tak lupa mereka juga mengucapkan rasa terima kasihnya. Hanya dalam waktu singkat, video Instagram unggahan Sarwendah itu disukai lebih dari 47.000 netter. Sejumlah komentar ikut menghiasi kolom komentar. Sayang, sebagian netter justru menanggapi sinis terkait nominal jumlah uang yang dibagikan. Mereka menuding Sarwendah pelit lantaran cuma memberikan THR senilai Rp200.000. Namun, ada pula netter yang memberikan pembelaan dan mendoakan Sarwendah diberikan kelancaran dalam hal rezeki.